Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Cinematographer Studio. Okey. Apa ni topik yang kita nak bincangkan hari ni? Haha, bukan bincang, kita nak sembang-sembang flashback. Kalau zaman-zaman mereka yang melaluinya ni kenal ni benda apa, Aztec 56K ni modem ni. Inilah modem untuk melayari internet pada zaman awal 1995. Aztec 56K modem, ia digunakan untuk connection jaring dan juga internet. Pernah nampak? Dengar tu music sedap gitu. Inilah nada-nada zaman-zaman kami dulu. Okey, tapi tak semua orang mampu memilikinya kan. Nak ceritalah, dulu 56K speed slow je kan, tapi macam-macam aktiviti. Kita teruskan aktiviti seterusnya. Apa yang kita selalu buat? Selain daripada kat rumah, ada juga yang pergi ke mana? Mana lagi? Cyber cafe lah. Inilah tempat favourite. Pot-pot lepak zaman-zaman dulu. Lepak untuk main game. Internet bagai dan aktiviti. Apa aktiviti buat cyber cafe ni? Okay, first kali nak kenalkan aktiviti-aktiviti yang wajib ketika berada di cyber cafe. First kali, kita main ICQ lah. Nak berhubung dengan kawan-kawan. Yang ada internet, yang tak ada internet, yang ada. Memang sengih lah, melainkan dia orang pergi ke cyber cafe. Kalau dia orang dalam cyber cafe, dah set time pukul berapa-berapa, mesti jumpa punya. Lepas dah chatting, kita ada MIRC. MIRC tu apa? Ni 1995 ni, selain daripada ICQ, inilah komunikasi utama untuk berhubung dengan rakan-rakan, bukan sekadar di Malaysia tapi di merata dunia. Kita gunakan ni sebagai chatting platform. Chatting platform MIC32 ni pengasasnya ialah, ramai kenal, kalau buka je MIC ni akan jumpa author dia kat belakang. Apa nama dia? Khalid Mademby. Dia ni cipta MIC32 daripada version 1 saham, pilot version latest. Tak tahu ada lagi ke tak. Inilah rupa-rupa dia. Kat sini lah kita berhubung. Kat Malaysia dulu, channel paling popular, channel kampung dan channel mamak. Ada yang temu jodoh ke dalam tu? Tanya je. Tapi yang cik-cik girlfriend mungkin ramai kot dalam ni. Alamak, kantor sudah kan? Ngaku je lah. Yang mana pernah main masih tu di sisi chat. Tukar-tukar gambar. Dah tukar-tukar gambar, sekali jumpa, alamak, Ernie dah kena tipu. Adalah internet. Tak semua jujur, ada juga penipuan dari dulu lagi. Okey, aktiviti seterusnya. Pernah nampak ni? Siapa ada dalam mana ni? Half-Life, Counter-Strike, Red Alert, Command & Conqueror. Dan Red Alert 2. Ni version-version yang paling latest lah zaman dulu, 1995, 1997 sampai 1999. Hot ni. Terbalik cyber cafe orang kerja kan, pasal main benda game ni. Ada yang terlampau tak sop sampai bergaduh pun ada. Itu adat lah kan, zaman dulu. Culture shock. Main game pun dah macam nak menang juta. Kita tengok ini sedutan-sedutan daripada game-game yang ada di zaman internet dulu. Dia pakai 56K je kat cyber cafe ni. Boleh main ni. Tapi yang paling gila sekali game je, yang paling bergantung lah orang kata, ialah Counter Strike. Betul, paling favourite di DAS. Kalau tak perang, tak sah kalau main game kat cyber cafe ni. Dia dua je lah, Counter Strike, Red Alert. Dua game ni. Jangan nak menipu bro dan sisi semua yang mana biasa main game tu kat cyber cafe zaman tu. Kan standard lah, mesti main game ni. Ada yang balik kerja tu tak sampai rumah, dah masuk cyber cafe pasal apa? Nak sambung.
repeat game semalam katanya. Ha, kalah. Tak puas hati. Ha. Pernah dengar ayat ni? Kena pisau. Menikam kalbu kalau kena bunuh dengan pisau. Eh. Nah. Last kali aktiviti penutup orang kata. Ha. Aktiviti penutup ni selalunya dah dah nak dah log in tu nak log out lah. Kan? Nak sejam dua jam. Hello. Boss, time sudah sampai. Ha. Apa aktiviti last tu? Ha. Lagi 10-20 minit tu. Ha. Kau orang baik ngaku lah. Ngaku cepat. Ngaku cepat sebelum aku bantai kan. Ha. Rasa-rasanya apa aktiviti? Ini majority lah. Lagi-lagilah kaum-kaum madam ni. Zaman dulu. Termasuklah aku. Ha. Jangan bohong. Jangan bohong sebelum aku tunjukkan apa aktiviti korang. Ha. Aku bagi tunjuk gambar ni. Lu fikirlah sendiri kan. Ha. Acah je lebih. Jangan tangan aku bro. Ha. Orang kampung semua sudah tahu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.